Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan napas kehidupan baru. Dan kami rindu akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih Tuhan berkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Saudara-saudara, nats buat kita pada hari ini Jumat tanggal 6 September 2024 diambil dari Kolose 2 ayat yang 14. Demikianlah dikatakan di sana. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Disesa do surat tangani nadopak kita, ima akka patik namaraloh kita, dipadau doi dilohoton tusilange. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan ini berbicara tentang peraturan yang dipaku di kayu salib. Nats ilustrasi dari Rasul Paulus ini sebenarnya berbicara tentang adanya surat perintah hukuman mati yang dikeluarkan bagi semua orang, karena semua orang telah berdosa karena melanggar hukum Tuhan, hukum rohani Allah, yaitu yang di 1 Yohanes 3 ayat 4. Karena upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6:23, kita semua telah menerima hukuman itu. Namun hukuman mati diringankan dengan penuh belas kasihan ketika kita bertobat tentunya dari dosa dan mencari pengampunan dari Allah. Kata-kata Rasul Paulus adalah gambaran dramatis tentang manfaat pengorbanan Yesus Kristus. Surat perintah hukuman mati yang memuat nama kita dan dosa-dosa kita yang dilakukan, dan itu dipakukan di kayu salib Kristus yang dengan rela menanggung hukuman mati terhadap umat manusia atas dirinya sendiri. Namun pengampunan lebih dari sekedar pengampunan, karena hukuman atas kejahatan rohani kita tidak hanya dikesampingkan. Hukuman itu telah dibayar lunas oleh kematian Yesus yang penuh pengorbanan bagi kita. Bayangkan salinan resmi perintah eksekusi dengan nama-nama kita yang ada di kayu salib, tempat Kristus disalibkan, tentu ditempelkan di sampingnya berlumuran darah untuk menunjukkan bahwa kita tidak harus mati karena kejahatan kita. Inilah ilustrasi yang sangat dramatis yang disajikan Rasul Paulus dalam Kolose ini. Ia menjadi korban yang sempurna untuk dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup kita. Melalui kasih karunia Allah, Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dan pengorbanannya sendiri membatalkan catatan-catatan dosa kita yang karena kita telah melakukannya. Kematian Kristus mengakhiri dosa kita. Kebangkitan Tuhan menghidupkan kembali sifat baru dari diri kita. Dia telah membatalkan sertifikat hutang yang terdiri dari dekret-dekret atau pernyataan-pernyataan pelanggaran dosa yang kita lakukan yang selalu menentang Dia. Dia telah mencabut pernyataan-pernyataan yang memang memusuhi kita, yang menghukum kita. Yesus telah menyingkirkannya setelah memakukannya di kayu salib. Saudara-saudara, marilah kita berkontemplasi atas kehidupan kita untuk tidak melakukan pelanggaran lagi, tidak membuat dosa lagi. Kita tentu membutuhkan bantuan dan kekuatan daripadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman kebenaran-Mu dan doktrin yang benar-benar terkandung di dalamnya. Kami berdoa agar Engkau membimbing kami di dalam seluruh kebenaran saat kami tinggal di dalam Kristus yang kami pelajari. Apakah itu seluruhnya memang benar-benar penyertaan Tuhan bagi kami?
Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Horas.